cara berbagi, insyaallah. Ya kita harap berkah lah insyaallah, harap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sih, karena kan yang diajarkan dalam agama juga berkurban itu membuktikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita mencuci harta dengan berkurban insyaallah, mudah-mudahan. Ini tahun pertama mungkin yang spesial apa sih, kan ini juga kurban berdua pertama kali mungkin. Iya, alhamdulillah ini juga merupakan kurban pertama istri pertama kali bareng suami, begitu juga sebaliknya. Dan ini merupakan kurban pertama yang paling indah karena merupakan kita kan baru berkeluarga ya. Dan alhamdulillah bisa berkurban bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah besok kita ada dua titik. Kita pertama kurban di masjid dekat rumah ibu dulu di Kebagusan, kedua kita kurban di Mas Kanul Hufad. Pesantrennya keluarga, jadi kita ada di dua titik. Kalau pemirsa mau ikut di dua titik, kalau nggak repot boleh banget. Jadi biar kita dapat berkahnya sama-sama. Amin. Mudah-mudahan. Total berapa sih jumlah berkahan dengan kebuat hari ini bersama dengan suami dan rezeki makin mengalir. Amin, amin ya Allah. Sebenarnya kita berharapnya tentu dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan juga, karena kan memang semua cuma titipan dan memang belum tentu tahun depan kita masih bisa berkurban, belum tentu masih ada usia. Jadi menurut kita berdua selagi ada waktu diceritakan rezeki, kenapa enggak. Total berapa?